Saya Dr. Sri Rahmani, saya Sekretaris Jenderal Persi. Untuk saya, One Minute Awareness adalah yang baik sekali karena saya mengalami itu pada saat saya berumur 30 tahun, di mana saya sudah mendapat kerjaan di Semarang, saya lulus dokter, dan ibunda saya menginginkan saya kembali ke Jakarta karena beliau hanya ingin saya temani. Saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. Sehingga saya pindah ke Jakarta, kemudian saya menjual motor saya dengan bersama suami saya hanya untuk proses melahirkan saya. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya selesai dan saya terakhir pensiun dari Direktur Utama Rumah Sakit Pelni dan sekarang di Persi dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit.